Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alpha Remake. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara untuk daftar akun Adobe Express teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya untuk daftar akun Adobe Express, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Adobe Express-nya. Nah kemudian kalian bisa langsung aja daftar di sini, kalian bisa klik sign up for free ini. Nah kalian bisa daftar manual di sini atau kalian juga bisa daftar menggunakan akun Google atau menggunakan akun Facebook teman-teman ya. Nah di sini saya pengen daftar menggunakan akun Google aja, jadi di sini saya klik aja login with Google. Nah tinggal kita tungguin, kalau sudah muncul list-list akun kalian, tinggal kalian pilih aja akun mana yang pengen kalian hubungkan dengan akun Adobe Express-nya ya. Nah kita pilih aja di sini dan tinggal kita tungguin sampai proses loadingnya selesai. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan home atau tampilan utama dari aplikasi Adobe Express seperti ini, nah kalian bisa cek juga di bagian akun untuk melihat kalian itu sudah login atau belum. Dan kita sudah login di sini teman-teman ya, ini ada email saya. Nah jadi begitulah caranya untuk daftar akun Adobe Express, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke.